Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel 354 Paku Jagat. Buat rekan-rekan dimanapun berada yang sudah subscribe channel ini dan selalu setia serta mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga diberikan oleh Allah rezeki yang melimpah, kesehatan dan panjang umur yang barokah. Di sini saya mau mereview Honda Scoopy terbaru keluaran akhir tahun 2024, dan bisa diprediksi motor ini tahun 2025 cukup booming, cukup menyita perhatian untuk motor skutik di Indonesia. Inilah tampilan Scoopy versi terbaru. Untuk Honda Scoopy tampil dengan dua versi, ada dua tipe. Kebetulan yang saya review ini tipe Prestige. Sebelum saya review lebih lanjut, saya selalu mengingatkan berbagai kebaikan buat kita semua. Jangan lupa ibadah, kerjakan sholat lima waktu, apapun pekerjaan dan kesibukan Anda, agar hidup berkah dunia dan akhirat. Untuk Honda Scoopy tampil, kalau yang generasi sebelumnya tidak ada cover di stang kemudi, ini ada cover, dan juga speedometer sudah full digital. Ini tampilan menggunakan smart key, ada rak lebih luas, dan ini charger HP juga lebih dalam. Untuk Honda Scoopy ini sudah tampil beda dari generasi awal, guys. Ada cover di stang kemudi dan juga mesin sama, menggunakan mesin ISP berpendingin udara atau kipas. Ini tampilan bagian belakang, stopan dibagi dua, guys, seperti ini, lebih trendy dengan rating lebih mungil dari generasi pendahulunya. Dan juga bumpernya sudah berubah lebih besar, guys. Ini tampilan lebih tajam dan lebih besar. Inilah tampilan bumper belakang untuk Honda Scoopy Prestige. Dan juga motor ini sudah dilengkapi dengan rem CBS sama dengan generasi pendahulu, yang mana kombi brake system, kalau di rem kiri maka depan belakang mengerem dengan formasi 30% depan, 70% belakang. Perbedaannya peleknya berubah bintang segi 5, lebih besar untuk peleknya, guys, ring 12 tetap sama. Headlamp depan sudah berubah seperti ini, lebih lebar dari generasi pendahulunya, guys, untuk fairing, dan headlampnya lebih besar, guys. Ada tulisan Scoopy di depan dan juga sen menyatu kanan kiri lebih mungil. Ini tampilan Honda Scoopy terbaru edisi tahun 2025, guys. Kebetulan biasanya Honda keluarkan produk di periode akhir tahun. Inilah Honda Scoopy Prestige terbaru, skutik familiar di Indonesia, skutik primadonanya Indonesia. Untuk buka bagasi, jok seperti ini, guys, tetap sama. Kebetulan helm bisa masuk, jadi lebih enak untuk membawa barang dan perbekalan. Inilah Honda Scoopy terbaru versi tahun 2025. Sekian, terima kasih. Salam sukses. Oh.